Nih, dan sebelah kiri kita nih antrian. Sebelah kiri kita nih antrian yang mau naik mobil listrik. Karena sekarang di Taman Mini kan tidak boleh lagi keliling lewat pakai kendaraan ya. Nah, jadi benar-benar menggunakan ini nih. Menggunakan kendaraan listrik ini. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel, Kayla Adeva. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu kan? Jadi di minggu pagi ini aku pengen ngajak teman-teman semua jalan-jalan virtual ke Taman Mini yang udah direvitalisasi. Jadi teman-teman, Taman Mini ini abis direvitalisasi nih teman-teman. Wah, penasaran banget kan wajah baru dari Taman Mini. Jadi Taman Mini mulai dibuka untuk umum untuk uji coba nih teman-teman. Mulai tanggal 20 November 2022. Aku penasaran wajah baru Taman Mini itu gimana. Ikutin terus ya jalan-jalan virtual aku. Juga buat sepeda nih teman-teman. Nggak lupa ada Aidil. Pokoknya ikutin terus keseruan aku. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya ya. Biar teman-teman nggak ketinggalan kalau misal aku bikin video baru yang menarik. Oke, dadah. Iya, silakan Pak. Oh iya. Lurus saja ya, Pak ya. Oh iya. Dia pengen lihat komodo. Papa tadi udah beli online. Ini enaknya kalau udah beli online, tadi cepet banget. Nggak nyampe 1 menit, kita udah langsung disuruh masuk. Jadi dari pintu 3 gerbang 3 kita langsung disuruh masuk nih. Nah, tapi ini ada kemacetan itu apa ya? Itu yang tiket onsite, itu yang onsite tuh. Itu yang onsite. Itu yang beli di onsite. Nah, jadi untungnya kalau kita beli online kita nggak perlu ngantri lagi ke sana. Itu antriannya panjang banget. Oh, antriannya panjang. Oh, ini udah liburan sekolah. Sorry. Udah. Kenapa ya Pak? Ada. Oh iya, ada yang ini ya. Berhenti ya. Makasih ya Pak. Itu yang emasnya. Itu yang emas. Kita langsung ke gondola aja mas. Kita ke Plaza Selatan ini ya sih. Lagi ada di kiri. Tanya mas, kalau mau ke gondola ya. Berarti ambilnya kemana? Pakai paling deket di mana? Kita suruh lurus dulu. Nggak ada mobil mau lewat. Parkir mobil alternatif. Itu kalau udah penuh lagi. Papa tanya ke pasat pam itu papa. Yeah. Kalau mau ke gondola pakai paling deket di mana? Papa sini. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau mau ke gondola parkir terdekat di mana Pak ya? Di sana Pak, lurus mentok ambil kanan nanti. Lurus mentok ambil kanan ya. Iya. Udah ya, kita gantung kan? Ya. Oh iya. Nah, makasih. Makasih Pak. Di sana ada gedung sasana kriya ya. Kriya di sana, sasana kriya. Ini biasanya kemarin waktu pembukaan itu opening pertama kali itu ada seremoni di sana tuh. Nah itu juga ada apa tuh namanya tuh? Nah, nanti di sana ya ada. Ukiran. Eh, Mama tadi bawa sepeda dong, apa apa? Jadi kita bawa 3 sepeda kali ini. Kita masuk ke pintu utara parkir mobil nanti ya. Pintu utara parkir mobil. Thank you.
souvenir Marma ada. Itu apa tuh? Ada kayak tentara-tentara tuh. Ada tentara-tentara. Apa ya? Itu bukan tentara. Dayak kayaknya, dayak ya itu ya. Dayak kayaknya nih. Ada dayak deh. Tuh, deh dayak deh. Gede banget kan deh tuh. Lihat tuh dia bosnya tahu tuh tombak atau apa tuh deh. Tuh pedang. Agak panas ya kalau siang ya? Hah? Panas? Iya. Ini nanti lebih panas lagi nanti. Tuh guys. Nah ini kita terminalnya. Kayaknya sih sini kita muter lagi. Nggak turun. Ini cuma muter aja mah. Nah ini guys mobil transportasinya. Alur Taman Mini. Cuma tadi kita lihat di bawah antri banget. Udah tuh, sampai Dimas? Ya, antri. Nggak muter nih. Nggak turun. Nah ini kita transit, kita akan putar balik. Nah ini kita transit. Transit guys. Ini kalau mau turun boleh-boleh aja kali. Tapi gak ada yang naik juga di sini. Boleh mas Ani? Boleh. Kita dibantu sama petugasnya guys. Kita ditarik. Oh tuh sini mas, oh boleh jauh ya. Ini nggak ada antrian guys, jadi kalau mau naik ini dari mana ya? Oh nih dari rumah adat Papua kalau mau naik. Nah tuh Papua Tanah Damai. Jadi kalau kalian mau naik ke Tegantung atau gondola yang nggak ramai di sini nih, di depannya rumah adat Papua ya. Tuh deh ada buaya-buayaan deh bawa deh. Ada lagi nggak? Itu pun buaya. Dari hati. Nah itu ada istana apa ya? Istana boneka ya? Atau Disneyland atau apa? Wah ada kolam renangnya juga guys. Tuh guys, wih, ada nggak bawa baju renang ada? Ntar dong sama kakak dong. Guys, coba guys, kalian tinggal di provinsi mana guys? Sebutin ada nggak di sini? Ya pasti ada lah ya. Ini kan mini Taman Mini Indonesia ini ya. Ini atau Indonesia pasti ada lah ya. Lihat. Jakarta, mana Jakarta? Nah, itu tuh. Memang sudah prepare bawa sepeda dari rumah karena kita tahu kalau misalkan kita mau keliling menggunakan apa namanya? Keliling menggunakan mobil listrik yang ada antrinya panjang banget. Antrinya panjang banget guys. Jadi memang kita udah prepare bawa sepeda sih dari rumah. Biar enak keliling-kelilingnya. Yuk, let's go. Guys. Kita goes tipis-tipis. Di Taman Mini. Jadi kita kemana ya? Exitnya bisa dari kiri kayaknya nih. Bisa nggak ya kita lihat ya? Wait, tunggu dulu. Apa ada jalan keluar? Nggak ada guys. Nah, bisa nih kayaknya nih. Yuk dari sini aja. Oh bisa. Apa? Bengkok mas. Nah guys, kita lewat jalur sepeda ya. Nah ini jalur sepeda guys. Nah ada ya hijau-hijaunya jalur sepeda. Nah ini kita bisa lihat nih kiri kanan banyak banget. Apa namanya? Mobil listrik buat transportasi. Tapi sebenarnya masih belum memadai nih guys. Ya, coba lihat bayangkan di sana itu lihat. Parkiran bus-bus pariwisata karena ini bertepatan dengan liburan sekolah ya. Nah di sebelah kanan kita ini ada Museum Indonesia yang bernuansa seperti Bali, banyak patung-patung ya. Dan ini ada banyak banget
sketsa-sketsa wajah lukis. Ini dan sebelah kiri kita ini antrian. Sebelah kiri kita ini antrian yang mau naik mobil listrik. Karena sekarang di Taman Mini kan tidak boleh lagi keliling lewat pakai kendaraan ya. Nah, jadi benar-benar menggunakan ini nih. Menggunakan kendaraan listrik. Kita coba hitung ya berapa sih kapasitasnya satu kendaraan ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 guys, 5 kali 3, 15. 16 sama depan. 16 sama depan ya. Jadi bayangkan segini banyak orang harus menunggu 16. Apa namanya, harus menunggu kendaraan dengan kapasitas maksimum hanya 16 orang. Nah, kita sekarang memasuki Taman Mini Archipelago ya. Tetap stay di jalur sepeda guys. Oh iya, ternyata nih mobil ini lewat jalur sepeda juga nggak ya? Nah, ini kita udah mulai masuk nih di rumah-rumah adat. Nah, kali ini di rumah adat Bengkulu ya. Nah, sekarang kita lihat rumah adat Bengkulu. Rumah adat Bengkulu. Nah, kita keliling di jalur sepeda aja ya. Biar aman. Nah, ini anjungan Provinsi Bengkulu. Oke. Kita akan terus menyusuri jalur sepeda. Nah, kita naik ke kiri nih, guys. Tapi berbarengan dengan pejalan kaki nih, guys, sepertinya, guys. Nah, ini anjungan Bengkulu ya. Anjungan Bengkulu. Nah. Oke, anjungan Bengkulu. Sekarang kita beli minuman dulu guys di Indomaret Point karena haus banget. Nah, yuk kita ke Indomaret dulu ya. Ayo guys, kita ke Indomaret dulu guys. Kita ke Indomaret dulu guys. Panas banget guys. Dek, parkir yang adem dong. Parkir yang adem. Aduh. Di anjungan Aceh. Nah, jadi di sini ada pesawat terbang nih. Di sini ada pesawat terbang namanya Indonesian Airways. Jadi pesawat ini adalah pesawat pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Jadi pesawat ini adalah sumbangan dari rakyat Aceh. Sumbangan dari rakyat Aceh untuk pemerintah Indonesia. Tuh, lihat. Sumbangan rakyat Aceh untuk pemerintah Indonesia. Itu namanya RI-001. Jadi ini pesawat Indonesia pertama kali sumbangan dari rakyat Aceh. Jadi pesawat ini dulu digunakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, untuk menghadiri acara-acara kenegaraan. Tuh, lihat ya. Jadi pesawatnya masih kecil. Nah, ini desainnya mirip pesawat kebanggaan Indonesia, CN-235. Tuh, selawah. Selawah. Oh, ini. Nah, ini adalah apa tadi ya, Ma? Istana burung ya, Ma? Istana burung. Nah, ini banyak elang di sini, guys. Elang ya. Tuh, elang nih. Tuh, udah elang satu. Ini kayaknya khusus elang kayaknya deh nih.